keluar-keluar yang bersalah. Kayak kagak punya dosa lu. Minggu siang, warga Gang Musola Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur menggeruduk rumah terduga pelaku pelecehan seksual terhadap 7 anak. Terduga pelaku berinisial Ika dilaporkan para orang tua korban ke polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak mereka. Warga geram, Ika masih saja beraktivitas seperti biasa meski sudah dilaporkan. 7 anak diduga dilecehkan lansia ini dengan iming-iming diberikan koin untuk bermain capit boneka. Karena warga mungkin melihat pelaku ini keluar dari rumah gitu. Kok enak banget, tanggapannya kok enak banget, kok dia udah salah, kayaknya santai banget gitu. Keluar rumah, naik motor, belanja. Untuk menghindari amuk warga, terduga pelaku kini telah diamankan polisi. Kini Ika diperiksa intensif Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews, laporkan.